Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan di luar sana? Semoga dalam keadaan dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini saya ingin kongsikan 5 langkah untuk hadapi stres dalam masa 5 minit lebih kurang macam tu. Baik, yang pertama apa? Yang pertama kita solat. Solat ni masa solat sunat. Banyakkan solat-solat sunat insya-Allah. Selain pada solat fardu, solat taubat, solat hajat, apa-apa solat yang kita boleh buat. Itu yang pertama bila kita stres. Yang kedua, bila kita stres, cara kedua ni paling yang saya suka buatlah, tidur. Bila stres, tidurlah. Rehat, rehatkan diri. Kita dah penat dah kerja, penat memikirkan banyak masalah. Kita rehat dia. Biar kita tidur. Yang ketiga tuan-tuan, buatlah sedikit senaman ringan. Contoh tuan-tuan, hadapi kadang-kadang kita ni dalam hubungan rumah tangga, dalam pekerjaan sebagainya kan. Kita rasa stres, baik kita buat senama sikit. Angkat sikit, geleng-geleng sikit kat kursi. Tak payah nak berlari, tak apa tuan-tuan. Gaut pun boleh buat senaman ni tuan. Tempat duduk je tuan. Duduk, tenang sikit tuan-tuan. Itu senaman ringan yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, kita makan tuan-tuan. Kita makanlah apa yang kita suka. Bila stres, makan. Ada kawan saya begitulah. Bila dia stres, dia makan. Makanlah makanan kesukaan dia. InsyaAllah hilang stres kita tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, matikan hubungan dengan dengan orang luar. Kita tutup handset, tutup segala wifi tutup dan kita relax, duduk bertafakur dalam bilik, duduk dan diam. Tak payah hubung apa, jangan tengok apa WhatsApp pun jangan tengok. Duduk seorang-seorang aja. Kita dengan Allah saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, 5 langkah untuk hadapi stres dalam masa 5 minit tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.